aku ada property lah nak tolong jual. Boleh tak tolong jual ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulaimi bin Abdul Muttalib, berumur 35 tahun, dah berkahwin dan mempunyai 5 orang anak. Sekarang saya adalah pengundi hartanah yang berdaftar di company Azmi & Co Senin Berhad. Zaman remaja saya bukan, ataupun family saya bukan datang daripada orang yang senang. Ibu saya adalah ibu tunggal, tu saya nak sulung. Dan ada time tu memang saya pun terpaksa kerja cari duit. Form 3, saya dah start kerja banquet. Saya mendapat tentangan daripada arwah wan saya. Arwah wan saya ni macam bapak saya lah. Tapi orang kata apa, dia bukan tentang apa, dia tak bagi. Dia suruh saya fokus tadi. Time tu nak PMR. Tapi time tu pula saya nampak nak raya, dan mak saya pun tak cukup duit. Biasalah ibu tunggal kan. Sepanjang tempoh diploma tu memang saya duduk pergi gym. Dan kebetulan memang kawan-kawan duduk ajak train macam mana, so saya duduk train kawan-kawan. Dan kebetulan habis diploma, saya runda dengan adik saya lah nak cari kerja sementara. Sementara nak tunggu grad. Dan saya try apply sebagai personal trainer di Celebrity Fitness. Dan tak sangka, esok tu manager call, alhamdulillah dapat kerja pertama saya. Yang mendorong saya untuk start masuk insurans lah, yang mendorong saya untuk bekerja sendiri ni, sebenarnya klien saya. Klien saya, kira saya duk train customer saya ni. Kebetulan customer saya ni dia memang orang insurans. Dia kata dah berapa lama dah kerja personal trainer ni kan. And kerja kena ikut time apa semua. So dia tanya, tak mau ke try business yang you manage your own time? You manage your own time, you manage you nak income berapa. Tak, bisnes apa tu? Kita time tu dia ingat MLM lah. Then bila saya jumpa dia kat luar, dia ajak sembang-sembang, so dia beritahu dia tentang insurance apa semua. Then saya pun join lah. Saya join buat part time dulu. Time tu saya masih kerja dengan Absolute, dan saya buat part time sebagai agent. So saya nampak okey juga. Saya down masa insurance line tu, memang sakit lah. Time tu disebabkan saya sebagai ketua keluarga tak boleh nak deliver dekat family sendiri kan. So kita rasa stress. So bila kita rasa stress, cuba cari peluang lain. And so bila jumpa COVID ni pula, then baru kita nampak dia punya untuk buat bisnes ni lagi mendalam. Dah 2-3 turn juga dengan COVID. Then saya jumpa dengan ex-klik saya dalam insurans. So kebetulan saya tengok dia pun buat property. Dan saya tanya dia, okey ke property ni? Sebab first dalam mindset saya time tu, property ni hanya bukan untuk normally yang boleh buat. Dia kata kalau, time tu dia panggil saya Abang Zul lah. Dia kata kalau Abang Zul tengok insurans susah, yang ni lagi senang pada insurans, tapi you kena follow the procedure. So bila saya jumpa dia, saya masuk dalam property ni. Saya ingat lagi time tu dan masuk dalam property ni pun, time tu saya tak ada duit cukup-cukup untuk renew insurans rotet kereta ataupun nak bayar duit agency fees. Dan time tu kurang support daripada family saya, dan kerana saya nak dump duit untuk bayar duit agency fees tu memang agak, orang kata apa, kalau bayar ni memang habis lah, tak ada saluran mana lah nak pergi kan. So saya memang doa betul-betul saya bayar, dan alhamdulillah bulan 5 tu saya dapat first, bulan 5 tahun 2018 saya dapat first buyer saya. 3 bulan saya ulang alik Penang SP, tak ada rotet. Dan yang bestnya bila saya renew rotet bulan 6, hujung bulan 6 saya renew rotet, esok ke lusa tu saya PSP ada roadblock. Oh, saya kata alhamdulillah, memang on the spot lah. Alhamdulillah lah, itu orang kata apa, ajaibnya orang kata apa, kuasa Allah kan. Pencapaian dari segi sudut kewangan alhamdulillah semakin stabil. Dari segi masa, lebih banyak masa saya dengan family. Bidang hartanah dia lebih orang kata apa, kita pandang untuk long term lah. Kebanyakan bidang insurans, kita hanya jual produk. Okay, produk yang kita tak nampak. Medical card, okay, medical card lah. Benar nampak card kan, tapi amount tu kita tak nampak. Then produk COVID, yes, kita nampak mesin tu. Okay, tapi adakah itu menjadi satu keperluan setiap orang, setiap rumah? Mungkin ada yang
boleh pakai brand link, ada yang pakai murah, bukan semua mampu ni. Mahal macam mana pun hartanah, setiap keluarga mesti perlukan rumah, at least satu rumah. Bila once saya start iklankan diri sebagai pengundi hartanah, alhamdulillah kawan-kawan, bukan tak tahu kawan-kawan lari main balik, tak, ada kawan-kawan yang aku ada property lah nak tolong jual, boleh tak tolong jual ni? So dia jadi satu orang kata apa, permintaan kita nampak lebih profesional. Sebab nak jadi pengundi hartanah ni dia kena berdaftar, dia kena berdaftar under agency, dia berdaftar under board. Anything happens dekat deal ataupun kalau kita rasa tak secure dengan perundingan hartanah tu, kita boleh report kat board dan board boleh terminate kita. Untuk sahabat-sahabat dalam bidang bisnes ni, memang kita tak dapat nafikan PKP ni banyak menguji kita lah. Banyak kita dengar ada yang bisnes shutdown. Bukan bisnes-bisnes kecil saja, bisnes besar pun banyak yang shutdown. Bukan property saja, semua bidang bisnes. Cuma cara kita nak bangkit balik. So kita anggap benda tu satu rahmat Allah bagi. Yang berdoa banyak-banyak, insyaAllah nanti adalah, adalah orang tu bagi jawapan, insyaAllah.